kami dan juga bantuan moral maupun material juga kepada tentunya khusus kepada prajurit-prajurit TNI serta Polri. Terima kasih dari kami atas pemerintah daerah. Jangan lupa, tak lupa kepada Danana, Bapak Kaminda, dan seluruh Forkominda juga atas kerjasama kita yang bahu-membahu. Semoga kebersamaan kita ini akan memberikan suatu manfaat yang sangat baik bagi masyarakat Sulawesi Barat. Terima kasih sekali lagi. Jayalah TNI-ku, jayalah Indonesia-ku. Hati masyarakat Sulawesi Barat ada pada TNI dan Polri. Alhamdulillah sampai saat ini kita melihat bahwa bantuan mereka, karena ini adalah kegiatan kemanusiaan, bantuan mereka itu dianggap cukup berhasil. Karena apa? Ya, satu, bagaimana mengembalikan secara psikis masyarakat itu trauma terhadap gempa. Alhamdulillah sekarang mereka, kita sudah lihat bahwa pemerintahan sudah berjalan, perekonomian juga sudah berjalan, sehingga trauma itu sudah bisa kita lambat laun kita ini kan. Harapan dan pesan kepada masyarakat Sulawesi Barat kepada pesan-pesan saya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kemanusiaan. Oleh karena ke depan ya, kita semua harus bersama-sama dan harus siap, terutama masalah pandemi. Pandemi ini belum berakhir. Karena pandemi ini berakhir, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat agar protokol kesehatan tetap harus dijaga, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Selain itu ada vaksin, tetapi walaupun kita sudah divaksin, protokol tetap harus dipatuhi. Saya rasa itu. Terima kasih, Bu.